buah umbar namanya. Umbar. Umbar. Lihat itu bisa dibikin topi katanya. Oh. Wah. Lucu. Wah. Bukan kecapi tapi rasanya bentuknya ya. Namanya belale. Dia ini dari akar bukan pohon. Serata di genre yokoso. Bawah nggak ada atau sih mau coba mandi. Wah. Itu gimana ya? Kak Bonceng mandi. Dingin Kak Bonceng? Dingin. Ayo. Wah, mau coba. Coba. Ah, suka. Tosi mau coba, dia berani banget. Gak ada buaya. Kita buka. Ya, aku buka ya. Tosi mau coba, gila. Berani banget. Tosi berani banget. Oh, enggak. Ada. Ini. Oh, enggak. Enggak. Ini ya, short. Enggak asin. Wah, gila. Berani banget Tosi. Wah, ini dendam. Oh ya. Dalam. Dalam. Wow. Wah, dasar berenang di dalam teh. Oh, Kak Bonceng. Kalau minum enggak masalah. Sakit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi enggak sengaja mau minum tapi. Enggak sengaja mau minum. Saya aja minum air ini terus. Oh. Wah, wow, bisa. Ya. Jadi bisa. Mau coto aci deh. Coba Tosi berenang ke sana. Alami, ya. Alami lah. Berenang. Bisa dia bisa. Kamu bisa berenang kan? Kak Bonceng dulu katanya. Wah, Tosi berani banget. Tosi berani banget. Hutan gini. Oh ya, ada harus. Itu Tosi di situ. Ah, berani banget dia. Bonceng dulu Kak Bonceng. Takut ada kayu, pelan-pelan aja. Gitu aja. Tarsan. Iya, ada buaya tuh sih. Ada buaya. Tinggi enak sekali. Jalan. Oh, ini enggak pakai mesin dulu ya, Kak ya? Iya. Harus pakai tangan dulu ini. Santai dulu, Kak. Santai. Harus dayung dulu ya. Ini kalau mau nyoba nih, Kak. Apa tuh? Dayung nih. Oh, aku mau nyoba dong. Ini. Mau nyoba ini ya? Oh, ini. Biar lebih enak. Oh, kalau kering sama basah beda ya? Oh iya, ringan ya. Kita coba dayung pakai ini. Ini kiri kanan ya berarti ya? Dayungnya ya? Nah, biasanya kalau orang udah jago, biasanya satu aja ya? Ih, keren banget, ampun. Ini kayak bener-bener di film-film ya, asli ini. Ini bisa berenang sampai sini juga ini? Bisa. Kalau mau, Kak Boncengnya kayaknya udah angkat tangan ya. Kalau ngomongin buaya mah, lah. Di sini ada? Di depan sana biasanya ada buaya. Oh tuh, aduh, gak naik kan dia? Besarnya. Dia gak deket kita kan? Keren banget. View-nya keren banget. Dingin banget.
ambil ini kayak teh dia. Iya ini kayak teh ya, tapi nggak bisa diminum ya ini ya. Tapi kalau kita orang dulu sih sering minum kayak ini ya. Oh. Kita dulu kan ngambilnya airnya di sini. Berapa meter ini? Buat masak juga. Berapa semeteran lebih? Nih. 1 meter ya? 2 meter sekitar 1 sampai 2 meter. 2 meter. Oh iya dalam sekali ya ini ya. Wah. Musim hujan nih di daerahnya. Naik ya. Wow. Enggak, wah, ini enggak bau ya? Enggak. Wah, keren banget. Karena kan enggak ada orang juga. Kalau lagi nggak musim hujan, kalau nggak lagi banjir, sedikit lebih cetek ya. Tapi kalau misalnya ini kan lagi masuk hujan kan, jadi lumayan. Bener-bener bisa ngerasain alam Kalimantan, tau nggak? Saiko desu. Saiko desu ka? Saiko desu. Mau sugoi. Disneylanda ikanakuteri. Siapa nih? Kau gak nih, Zemu? Kak, kakak itu? Mukanya bentol-bentol digigit nyamuk. Mukanya langsung kelihatan. Bagus ya Indonesia. Indonesia bagus, alamnya masih keren. Kalimantan bagus. Kalimantan bagus. Masih asri banget, hutannya masih bagus. Asri, asri, asri. Enggak ganti dari 10 miliar tahun yang lalu. Sama ya, benar miliar tahun yang lalu. Iya, dari dulu. Oh ya, aku digigit nyamuk. Iya. Oh ya, di sini juga. Oke lah, ini ya nih gue ambil dari sini beneran nih. Kakak pasti ingatnya terus ini. Kalimantan ya, ingatnya ya. Nih, warnanya kayak gini. Kita mau coba minum, kalau minum air ini itu nanti katanya bakal ingat kesini mau balik lagi. Nanti kita balik sama anak-anak lah kesini. Iya, harus ya. Ya, anak nanti ya. Biar asik, kita minum. Yang lagi yang bawa. Nanti ya. Kalau aku udah pro, aku lagi yang bawa. Oke. Kita minum. Sekarang kan masih belajar juga. Wah, rasa daunnya. Iya. Ada rasa daun-daunnya ya. Dari daun-daun yang kering kan. Akar-akaran juga. Wah. Lucu rasanya. Ini kita aja. Wah. Oleh-oleh buat orang Jakarta ini. Mau bawa. Bawa air. Kalimantan. Air Kalimantan nih. Enak rasanya, rasa daun-daun kayak ada, tapi enggak air biasa, rasanya kayak air biasa cuman kayak ada kita, daun-daun. Kalau kita masak kan air sama nasinya kan agak merah-merah. Oh. Nasinya jadi merah. Iya, jadi ikut sama air ini ya. Wah, kalau masak nasi pakai air ini nasinya berubah kayak sedikit jadi warna kayak coklat kemerahan kayak gini. Udah minum Kalimantan berarti nanti saya akan kembali lagi dengan membawa anak-anak. Ih, siapa tahu rasanya beda. Kurang ajar rasa yang istrinya bikin beda ininya. Ya. Aku gak racunin kamu kok. Dia gak percaya sama ini. Gak percaya, aduh. Nanti kalau ada buaya boleh aja nih kayak dorong aja. Dia lagi rasa mikir-mikir. Kocimuite. Gimana rasanya? Akar. Rasa akar kan? Rasa akar. Rasa akar kan? Rasa akar. Hati-hati. Oke. Tuh, tajam. Tajam.
Rasa alami kan, rasa rasa daun akar gitu kan. Nah, rasa Kalimantan. Ya. Rasa Kalimantan alami. Ya. Ini punya saya. Lepas tuh. Hah? Ibu punya buaya? Ya, udah besar. Wow. Lepas di asal saya tinggalkan kerja kan nyebrang. Ada kupu-kupu. Dikasih makan apa, Bu? Ikan. Ikan? Iya. Kan di kolam tuh. Buat di kolam kan ada ikan. Oh. Iya, ada kupu-kupu nyantol di tangan. Iya. Nah, kayak gini pohon-pohon yang apa? Ini ya. Roboh kayak gitu sering bisa jadi bekas buaya naik. Gitu. Wah. Berjemur. Nah, di sini sarang dia sering bertelur. Oh my god. Di dalam ini tuh sih. Hah? Di sini banyak di mereka bertelur. Oh, bertelur. Oh, ini apa ya? Ini busa-busa apa ya? Ya dari arus itu. Oh, dari arus itu ya. Busa dari arus. Terbuat lah busa. Iya. Kecil ya. Ada arus. Bisa dia ada ular, dia ada, apalagi ada arus. Nah, dan biasanya nih di pinggir-pinggir gini nih ular pada bertelur di daerah sini. Karena ini udah mau sampai ke sungai yang besar muaranya. Kan? Dan arusnya ini kuat. Wih, iya di sini ya nih. Arusnya tuh. Ini kalau malam buaya naik juga di sini, Kak? Jarang. Ya? Jarang. Paling kalau nyaan di sering di depan. Pemilih juga ya. Seperti kita juga. Waduh, berarti binatang dan manusia tuh sebenarnya sama ya. Iya ya. Pemilih ya. Hahaha. Ui, caca. Okay. Yang baru masuk. Hai, hore. Ah. Iya. Wah. Oh. Buat warnanya berubah ya, dari coklat cantik.